Sudah nggak asing jika kalangan artis kedatangan tamu orang ketiga dalam rumah tangganya. Meski begitu, beberapa artis justru malah mengakui kehadiran orang ketiga tersebut dalam rumah tangganya. Kira-kira siapa saja ya? Yang pertama ada Nikta Gina dan Rizky Kinos. Pengakuan Nikta Gina menjadi selingkuhan Rizky Kinos sempat menuai pro kontra. Rizky Kinos pun membenarkan apabila pernah menjadikan Nikta Gina selingkuhan sebelum keduanya resmi menikah pada 2 Agustus 2015 silam. Yang kedua ada Gisela Anastasia. Gisela Anastasia juga terlibat skandal video asusila, ia akhirnya memberi konfirmasi yang kala itu masih berstatus sebagai istri Gading Martin. Yang terakhir ada Mika Amalia dan Tora Sudiro. Mika Amalia terlibat cinta lokasi. Keduanya sedang menjalani sitkom populer Extravaganza. Kala itu keduanya memiliki pasangan resmi, hingga akhirnya keduanya dikabarkan berselingkuh, bercerai, dan berakhir menikah. Waduh, ngeri juga ya beauty. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!